Oke, Pak, niki kondisi pusine kalia. Untuk kondisi pusinya masih bagus, Pak. Nanti terapkan nanti niki, mungkin sahabat dibersihkan oleh. Kita bersihkan pakai cairan khusus. Ini, Pak, niki kondisi filter AC dan filter udara. Ini masih bersih ya, Pak. Nanti kita bersihkan saja. Kita semprot pakai angin. Oke. Oke, Pak, niki proses chemical cleaner yaitu menyemprot cairan khusus ke area ruang kebakaran, Pak. Untuk membersihkan ruang kebakaran. Ini, Pak, proses memvakuman cairan khusus yang dimasukkan ke ruang kebakaran. Nah, ini kita bisa lihat nih, ini hasil kotoran-kotoran yang ada di ruang pembakaran, Pak. Yeah. Oke, Pak, ini total body kelihatan kotor banget, Pak. Nah, ini kita mau bersihkan. Oke, Pak, ini setelah dibersihkan total bodinya tidak ada lagi kerak-kerak hitam. Ya, ini proses selanjutnya untuk pengisian oli, penggantian oli menggunakan busuk ya, Pak, yang 10W/4. Oke, Pak, niki wonten catatan saking mobil kalia niki oli mesinnya terlihat mengendap, Pak. Nah, ini sama nih ditutupnya nih, ada tanda-tanda olinya mengendap, Pak. Saran kami untuk lebih rutin lagi, Pak, untuk penggantian olinya, Pak. Laporan, Pak, untuk mobil kalian tadi ada keluhan di SP dari Bapak, lampu senjanya mati ya, Pak. Kita cek ini lampu fog lampnya yang satu mati, Pak. Ini lampu yang lama ternyata putus, Pak. Ini yang sebelah kiri, Pak, ternyata, Pak, bukan sebelah kanan. Ini yang baru. Dan lampu kotanya juga mati, Pak, sebelah kiri juga. Nih. Tuh, hitam. Lampunya gosong, Pak, kebakar. Ini lampu yang baru. Janoko AutoZone, percayakan mobilmu pada ahlinya.